Wah, Om, ini hari yang indah ya. Iya, Zuzuzu, benar juga. Ini adalah hari yang indah. Tidak ada masalah di kota ini. Kita akan memakan makanan yang sangat banyak karena aku udah lapar sekali. Wah, ada mie panda Zuzuzu. Halo mie panda Zuzuzu. Ya ampun mie panda Zuzuzu, lihat tiba-tiba ada Om Chainsaw Man yang datang. Ada apa Om Chainsaw Man datang ke kita? Jadi gini mie panda Zuzuzu, aku dengar-dengar ada mobil hantu. Dia adalah mobil Van Upin Ipin dan ada lagunya yang sangat seram. Kalau nggak salah lagunya itu adalah Nah itu dia lagunya. Wah iya betul banget Om Chainsaw Man. Bener Om, kita pernah ketemu. Seram ya Om, aku jadi takut. Tapi gak usah takut, mobil itu sudah tidak ada lagi di sini. Jadi kita tenang saja Mipan dan Zuzuzu. Wah tiba-tiba ada suara dering HP. Kira-kira ini telepon dari siapa ya Mipan dan Zuzuzu? Aku akan angkat dulu. Halo, dengan siapakah ini? Halo Mipan dan Zuzuzu, ini aku Profesor Slotip. Aku pengen kasih tahu ke kalian nih, kalau aku telah menemukan alat baru yang sangat canggih. Wah, alat apa itu Om Profesor? Aku jadi penasaran. Kamu datang aja langsung ya ke tempat aku. Aku akan kasih tahu ke kalian alat apa itu, biar kalian tahu. Pokoknya alat ini keren sekali. Oke, siap Om Profesor. Kalau gitu kita akan pergi ke sana ya. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita pergi ke sana. Let's go. Katanya Om Profesor mempunyai alat baru. Aku jadi penasaran alatnya apa. Ayo cepat, let's go. Ayo, sebentar lagi kita udah mau sampai Mipan dan Zuzuzu. Ayo kita naik. Profesor Slotip, kita datang. Nah ini dia, ada apa ya Om Profesor Slotip? Kamu memanggil kita. Wah, akhirnya kamu datang juga Mipan dan Zuzuzu. Aku telah menemukan alat baru. Alat ini bisa terbang dan merekam semua yang ada di bumi. Kamu tahu gak alat itu apa? Wah, aku tahu. Pasti itu helikopter ya? Atau pesawat? Atau drone? Aku bingung. Nah, betul Zuzuzu. Itu adalah drone. Jadi, aku telah membuat drone untuk kota ini. Kamu bisa menggunakannya. Wah, keren sekali. Kamu bisa membuat drone. Kalau begitu, berikan kepada aku. Aku akan mencobanya. Aku ingin melihat semua dunia yang ada di sini. Aku baru tahu Om kalau ada alat itu. Iya betul, keren banget ya. Nah, untuk alatnya ini dia Mipan dan Zuzuzu. Ini adalah drone buatan aku. Aku beri nama adalah drone burung dara. Wah, keren banget. Aku suka alatnya. Kok jelek banget ya Om namanya. Iya Zuzuzu, tapi tidak apa-apa. Cepat berikan kepada aku ya Om Profesor. Oke, ini silakan diambil aku Das. Kamu bisa menerbangkannya kalau kamu sudah mempunyai energinya ya. Ini silakan diambil. Wah, terima kasih banyak Om Profesor untuk drone-nya. Oh iya, bagaimana caranya aku menerbangkan ini? Aku kan tidak punya energinya. Tenang Mipan dan Zuzuzu, energinya gampang sekali. Kamu tinggal minta like aja kepada penonton. Nanti drone itu akan terbang. Wah, oke kalau begitu Om Profesor. Kita ke depan dulu ya. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita terbangkan drone ini. Aku sudah penasaran. Oke guys, sekarang kita akan menerbangkan drone ini guys. Biar drone ini tuh bisa terbang dan melihat semua yang ada di kota ini. Sekarang aku butuh bantuan kalian nih untuk menerbangkan drone ini guys. Caranya adalah kalian tekan tombol like sebanyak-banyaknya guys. Sekarang juga ya, tembusin sampai 100 juta like. Kalau kalian sudah like, aku akan mendapatkan energi yang sangat banyak. Jadi drone ini bisa terbang. Like sekarang juga guys. Guys, wah lihat Mipan dan Zuzuzu, drone-nya berhasil terbang. Lihat keren banget kan? Aku dilihat dari drone. Halo drone. Wah keren sekali. Sekarang ayo kita kendarain drone-nya. Ya ampun Zuzuzu, kamu pengen di depan kamera ya. Sekarang kita akan coba terbangin drone-nya ya Mipan dan Zuzuzu. Kita bakalan lihat di kota ini ada apa aja. Oke. Wah drone-nya terbang Mipan dan Zuzuzu. Lihat kota Brookhaven kita. Besar sekali ternyata. Wah keren banget. Aku melihat semua isi seluruh di kota ini Mipan dan Zuzuzu. Dan ini besar sekali. Wah aku melihat ada rumah kita di sana. Iya Om, besar banget. Sekarang aku akan coba keliling kota ini ya Mipan dan Zuzuzu. Karena aku penasaran di kota ini ada apa aja. Aku melihat ada pesawat yang sangat besar. Lihat Mipan dan Zuzuzu, pesawatnya besar banget. Dia ada di kota ini.
Sekarang kita coba ke gunung yuk Mipan dan Zuzuzu. Karena aku tidak pernah naik ke gunung. Wah, di gunung sepi, tidak ada apa-apa. Tapi di gunung juga ada drone. Waduh, aku melihat sesuatu Mipan dan Zuzuzu. Kok di situ ada mobil ya? Mobilnya itu seperti mobil Van Upin Ipin. Wah, serem om, kok ada lagi? Iya bener banget, dia ada di kota ini. Tapi dia berhenti Mipan dan Zuzuzu. Gimana kalau kita coba lihat dari dekat? Ayo kita lihat dari dekat. Wah om, ada lagunya. Iya Mipan dan Zuzuzu, ada lagunya. Dan mobil ini sangat mengerikan Mipan dan Zuzuzu. Serem banget ya Mipan dan Zuzuzu. Mobilnya sudah kotor. Sepertinya tidak ada yang punya mobilnya. Di dalamnya tidak ada orang. Wah, serem banget dong. Astaga. Aku akan coba lebih dekat lagi ya. Suaranya semakin keras kalau didekatkan Mipan dan Zuzuzu. Wah, serem banget. Tidak, tiba-tiba drone-nya rusak dong. Ya, drone-nya rusak Mipan dan Zuzuzu. Ayo om, kita ambil. Wah, tapi aku takut. Tapi kalau drone-nya tidak diambil, aku takut dimarahin sama profesor. Yaudah kalau begitu, ayo kita samperin ke sana. Ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go. Kita ambil drone-nya. Ayo cepat. Kita harus selalu bersama ya Mipan dan Zuzuzu. Jangan berpisah, karena aku takut. Nah, itu dia Mipan dan Zuzuzu. Wah, musiknya keras sekali di sini. Udah gitu musiknya sangat seram. Aku jadi takut Mipan dan Zuzuzu. Tapi drone-nya ada di mana ya? Wah, apakah drone-nya hilang? Ayo kita coba cari Mipan dan Zuzuzu. Kita kelilingi mobil ini. Ya ampun, tidak ada drone-nya sama sekali. Mipan dan Zuzuzu, kita sudah berjam-jam mencari tapi tidak ada drone-nya. Apa jangan-jangan drone-nya ada di dalam mobil ya? Wah om, kayaknya ada di dalam mobil deh drone-nya. Waduh, yang benar Zuzuzu. Gimana kalau kita ambil saja drone-nya di dalam mobil? Ayo kita masuk. Let's go. Loh, Mipan dan Zuzuzu, tidak ada. Udah gitu kita tidak bisa keluar dong. Tolong, yang ada di luar, bukain pintu. Aku tidak bisa keluar. Tolong, tolong Mipan dan Zuzuzu. Kita nggak bisa keluar dari mobil ini. Guys, tolong. Wah, aku terbangun Mipan dan Zuzuzu. Ya ampun, kita ada di mana nih sekarang? Wah, kan om, kita keculik lagi. Apakah benar kita keculik? Ini semua salah Zuzuzu. Soalnya Zuzuzu nyuruh masuk kita ke dalam mobil itu. Wah, betul banget. Ini pasti salah Zuzuzu. Ini salah om. Ya ampun, kok salah aku? Kan tadi kamu Zuzuzu yang punya ide untuk masuk ke dalam mobilnya. Ini om yang ngajakin kita main drone, jadi kita diculik. Wah ya sudah, kita jangan salah-salahan lagi. Sekarang kita harus kabur. Karena kalian lihat di depan kita, itu siapa ya? Sepertinya itu adalah penjaga. Seram sekali dong penjaganya. Aku jadi takut. Nah, mumpung dia lagi tidur, kayaknya kita kabur aja deh. Zuzuzu, kamu jangan di situ. Nanti dia malah bangun. Ayo kita kabur dari tempat ini. Let's go. Kabur Mipan dan Zuzuzu. Wah, dia bangun Mipan dan Zuzuzu. Kabur, dia bangun. Guys, tolong aku biar aku tidak ditangkap sama dia. Dengan cara like video ini dan juga subscribe. Like sebanyak-banyaknya, guys. Dia larinya cepet banget. Oh no, oh no, tolong aku ketangkep. Ayo bantu aku guys. Oh no, lari dia cepat sekali. Bagaimana caranya ini untuk kabur? Tolong Mipan dan Zuzuzu, aku mau ditangkap lagi. Oh no, oh no, sedikit lagi. Akhirnya berhasil. Wah, akhirnya aku berhasil Mipan dan Zuzuzu. Ini berkat dari kalian juga. Ya ampun om, om kok keculik lagi? Iya Mipan, dia larinya cepat sekali. Wah serem banget, untung saja aku berhasil. Ayo Mipan dan Zuzuzu kita kabur. Kita harus cari jalan keluar dari rumah ini. Wah rumahnya seram sekali ya. Banyak sekali jebakan yang harus kita lewatin. Waduh ini apa? Bentuknya sangat aneh sekali. Ini bakso Mipan dan Zuzuzu. Oke berhasil. Ya ampun, itu dia orangnya. Orang yang menculik kita. Dia melihat kita dengan seram seperti itu. Ayo kita kabur lewat sini Mipan dan Zuzuzu. Ayo cepat kabur. Aku takut sama nenek-nenek itu.
Waduh, di sini ada tempat pemandian air panas dong. Ayo kita naik ke atas. Ya ampun, serem banget. Dia lagi masak ternyata di sini. Hati-hati, kalau enggak kamu akan menjadi sup. Nuh kan, Zuzuzu jadi sup guys. Wah, Mipan lewat pinggir, ide yang sangat bagus. Kita tinggal lewat pinggir saja guys. Ayo, semoga tali ini membawa kita ke jalan keluar. Ayo kita turun. Semoga kita berhasil menemukan jalan keluar. Yeay, berhasil. Ternyata bukan jalan keluar guys. Wah, kira-kira kemana ya jalan keluarnya? Aku takut sekali. Ayo cepat. Ayo Zuzuzu sama Mipan, tungguin aku. Ayo Mipan dan Zuzuzu, cepat. Zuzuzu kok noob om? Iya nih, Zuzuzu noob banget. Oke, lompat. Oke, berhasil. Oke, lompat. Ya ampun, aku malah kena beling. Wah, aku dari tadi kalah mulu guys. Lompat, berhasil. Oke, berhasil. Jangan sampai aku kena beling. Yeay, aku sudah berhasil. Ayo Mipan dan Zuzuzu. Sekarang ada di mana ya ini? Ruangannya besar sekali. Ada dia lagi, Mipan dan Zuzuzu. Kita harus kemana ini? Tolong. Tolong, ada dia lagi guys. Tolong. Wah, seram sekali dia ngeliatin aku. Aku bingung harus kemana. Mipan, emang kesini yang benar? Oh, tidak. Kabur. Kabur. Kabur-kabur dari nenek-nenek yang sangat mengerikan itu. Kabur. Kabur. Wah, selamat tinggal. Selamat tinggal nenek. Aku tidak mau di sini. Dia seperti raksasa. Akhirnya berhasil juga. Ayo om, ayo Mipan sama Zuzuzu. Aku takut, dia seram sekali. Ya ampun Mipan, hati-hati Mipan, ada jebakan di sini. Oke, kita akan naik ke atas. Sepertinya kita telah diculik sama raksasa deh, karena rumah ini besar sekali. Ayo cepat, kita akan melewati bambu yang sangat kecil ini. Jangan sampai terjatuh ya. Kita akan lewat. Wah, goyang-goyang bambunya. Wah, Mipan kamu hampir jatuh. Ayo let's go, kita turun ke bawah ya. Kita nggak bisa turun ke bawah. Sepertinya kita bisa naik tumbuhan ini. Wah, seru sekali. Zuzuzu naik tumbuhan itu dan melingkar. Wah, Zuzuzu sama Mipan sudah. Sekarang giliran aku. Oke, let's go. Ayo om, pasti seru. Iya, Zuzuzu seru banget. Wah, gelinding. Tidak. Ya ampun, aku ke paling bawah. Oh no. Semoga aku tidak terkena durinya. Ah, berhasil. Aku berhasil sampai ke paling bawah. Yeay. Waduh, Zuzuzu kalah. Noob banget Zuzuzu. Aku berhasil guys. Wah, mereka berdua ternyata belum sampai ya. Sepertinya kita sebentar lagi udah berhasil keluar. Kayaknya di atas adalah jalan keluar Mipan dan Zuzuzu. Nah, Mipan sudah berhasil. Yeay, Mipan berhasil. Kita naik gelembung guys. Sekarang tinggal Zuzuzu. Ya ampun, Mipan terlempar. Nah, ini dia Zuzuzu. Akhirnya Zuzuzu berhasil juga. Ayo Zuzuzu, let's go. Kita akan lanjut perjalanan kita. Wah, kita harus berenang sepertinya. Kamu bisa berenang kan? Aku bisa. Tentu saja aku bisa berenang. Let's go, kita lanjut guys. Kita akan berenang. Tapi di kolam renangnya saja banyak sekali jebakan. Hati-hati, jangan sampai kena. Kalau kena sepertinya akan meledak deh. Ada ranjau om. Iya, betul banget. Wah, nafas aku sudah mau habis Mipan dan Zuzuzu. Aku harus buru-buru sampai. Aku tidak kuat menahan nafas di bawah air. Karena kita bernapas dengan udara. Ayo cepat. Dengan oksigen lebih tepatnya. Yeay. Akhirnya aku bisa nafas juga. Dari tadi di dalam air aku tidak bisa nafas guys. Ada suara kodok ya. Ya ampun, banyak kodok di sana. Aku takut kodok. Untung aku putra duyung om. Ya ampun, Zuzuzu putra duyung. Jadi dia bisa bernapas dalam air. Sepertinya ini adalah kodok beracun. Kita jangan sampai kena ya. Karena lihat sudah banyak yang terkena kodok beracun itu. Oke lompat. Sabar, tunggu aku Mipan dan Zuzuzu. Tempat ini sangat mengerikan. Jalanannya sangat susah. Kodok berteman dengan aku om. Oh, Zuzuzu berteman dengan kodok. Jadi Zuzuzu gak takut ya. Kalau aku takut sama kodok. Kalau kalian yang lagi nonton, kalian takut gak guys sama kodok? Coba komen di bawah ya. Let's go. Hati-hati Mipan itu bom. Ya ampun, Mipan terkena bom guys. Seram sekali tumbuhannya dari bom. Kita harus hati-hati. Ya Mipan kamu kena bom. Let's go, kita lanjut. Ya ampun,
Ini jalan satu-satunya. Wah, kalian berdua berani sekali. Aku takut, tapi tidak ada jalan lain. Aku harus lompat. Lompat. Wah. Ah, ternyata di bawah sini air. Seram sekali dong. Kenapa kita kabur lewat jalan bawah tanah? Aku kan takut, Mipan dan Zuzuzu. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita ambil kayu ini buat jaga-jaga. Siapa tahu dibutuhkan. Kalau Om Pasrah angkat saja tangannya ke atas sambil teriak, "My trip, my adventure." Ya ampun, tidak bisa seperti itu. Oke, aku akan bikin jalan di sini. Oke, kita bikin jalan. Ya, kayunya jatuh. Ya ampun, lagi buat jalan kayunya malah jatuh. Aku harus ambil lagi. Tunggu aku, Zuzuzu. Kayu aku jatuh. Oke, kayu aku jatuh juga, Om. Ya ampun. Zuzuzu, kayunya jatuh juga. Oke. Oke, berhasil. Sepertinya Mipan udah mau sampai deh. Om, tolong. Kenapa kamu Mipan? Sabar Mipan, aku masih di jalan. Oke, berhasil. Oke, untung saja tidak jatuh kayu aku. Aku takut sekali soalnya, guys. Yeay, berhasil. Sekarang kita tinggal tunggu Zuzuzu aja. Hati-hati, Om. Ada topeng berbahaya. Topeng berbahaya? Topeng apa itu, Mipan? Oh, ini topengnya. Kita... Wah! Dia malah hidup. Astaga. Oh, no. Tidak. Wah, sekarang aku ada di mana? Tadi seperti topeng pulu-pulu. Ada Zuzuzu juga di sini. Ayo Zuzuzu, ada cabe. Kita makan cabe ini. Wah, pedas. Pedas-pedas. Tolong, aku makan cabe pedas. Aku tidak suka pedas. Pedas. Siapa di sini yang enggak suka pedas, guys? Coba komen di bawah ya. Wah, pedas. Wah, tolong, aku kepedasan. Kabur. Kabur, kabur dari tempat monster ini. Monster pulu-pulu, guys. Kabur, pulu-pulu dari Minecraft. Kabur, guys, pedas. Wah, tidak. Wah, astaga. Sepertinya aku hanya mimpi. Ya ampun, tiba-tiba aku naik ke atas. Kemanakah aku akan pergi, guys? Tolong. Akhir aku sampai. Wah, di mana ini ya? Seram sekali. Ayo Mipan dan Zuzuzu, hati-hati, tetaplah waspada. Sepertinya jalannya ke arah sana deh. Iya Om, kita terpanggil. Oke, okay, let's go. Wah, ada dia lagi. Kali ini kita jangan takut Mipan dan Zuzuzu. Ayo kita lawan dia, karena kita sudah mempunyai senjata sekarang. Halo kamu, kamu orang yang jahat. Kamu menculik aku. Loh, tidak. Dia jadi sangat besar. Guys, tolong, aku akan melawan orang besar ini. Dia adalah nenek-nenek yang jahat dan suka menculik. Ayo bantu aku untuk mengalahkan dia, biar tidak ada lagi yang diculik, guys. Tembak. Caranya adalah like video ini, guys, untuk mengalahkan dia. Dan juga subscribe, biar senjata aku semakin sakit. Ayo guys, tekan tombol like-nya. Tembak dia. Tembak raksasa. Tembak nenek-nenek raksasa yang sangat mengerikan. Tembak, rasakan ini. Tembak guys, tembak monster ini. Seram sekali monsternya. Kabur, jangan sampai kita terkena tembakan dia, guys. Dia adalah penyihir. Tembak, sedikit lagi. Yeay, berhasil guys. Akhirnya penyihir itu hilang juga. Yeay, sangat gampang dikalahkan, Om. Iya Zuzuzu, sangat gampang. Ayo kita pulang. Tapi kalian ada di mana? Kalian ada di mana Mipan dan Zuzuzu? Sini Om, kalian di mana? Tungguin aku. Kalian tidak menungguin aku dong. Ya ampun, kalian ada di sana. Let's go, kita pulang. Dadah Om, selamat tinggal. Jangan tinggalin aku Mipan dan Zuzuzu. Jangan tinggalin aku, kita harus selalu bersama. Ayo kita pulang. Let's go. Kita pulang guys. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen guys, agar kita semakin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video Kudaf lainnya. Bye bye guys.